Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor, Doktor dan penonton yang saya hormati. Kali ini saya akan memperkenalkan satu inovasi yang hebat, mudah dan praktikal dalam tenis. Inovasi ini diberi nama GSI. Apa itu GSI? GSI adalah Genius Strap Intervention. Inovasi GSI ini tercipta apabila ramai pemain tenis sama ada di peringkat permulaan atau di peringkat kompetitif gagal untuk menguasai teknik forehand ini dengan baik. Sukan tenis memerlukan interaksi yang kompleks antara komponen fizikal seperti kekuatan otot, ketangkasan dan kelenturan. Justeru, tidak hairanlah mengapa sukan tenis adalah salah satu sukan yang sukar untuk dikuasai. Tanpa membuang masa lagi, mari kita saksikan sebelum, semasa dan selepas intervensi GSI dilakukan kepada pemain tenis yang terpilih ini. Yang berbahagia Profesor, Doktor dan penonton yang saya hormati sekalian, inovasi ini tercipta berdasarkan teori pelaziman klasik yang dibangunkan oleh Ivan Pavlov. Teori ini membantu saya untuk memahami proses asas pembelajaran. Proses asas pembelajaran adalah perkaitan antara rangsangan dan gerak balas, di mana rangsangan diwakili oleh GSI dan gerak balas diwakili oleh teknik pukulan forehand. Akhir sekali, saya ingin menegaskan mengapa inovasi GSI ini amat bermanfaat kepada individu yang ingin belajar bermain tenis. Yang pertama sekali, inovasi GSI ini dapat mempercepatkan perolehan terhadap skill acquisition dalam pukulan forehand. Yang kedua, ia adalah ringan dan mudah dibawa ke mana-mana. Yang ketiga, ianya boleh digunakan pada pelbagai peringkat umum. Dan yang keempat adalah kos bagi penghasilan inovasi GSI ini adalah sangat menjimatkan. Sekian, terima kasih.